guys, so welcome back. Oke, kalian bisa lihat tuh di belakang aku, kali ini aku lagi ada di Pantai Balangan, guys. Sekarang kita bakal masak ya. Masak yang segar-segar, yang manis-manis, karena kita bakal buka puasa bareng hari ini, oke? Dan hari ini guys, aku bakal masak yang simple banget seperti biasanya. Dan aku juga bakal masak yang enak, dan menu ini kalian bisa jadikan menu bisnis buat kalian di rumah, oke? Tentunya hanya di program acara Main Course dan di channel YouTube-nya Main Media ID, guys. Oke, langsung aja kita masak. Cus, check it out. Yay! Oke, guys, sekarang kita lagi mau masak-masak simpel. Asik. Oke, kita bakal masak simpel hari ini ya. Tetap menunya adalah menu buka puasa ya. Karena kali kita habis ini kita bakal buka puasa bareng, guys. Nama masakannya adalah salad buah ya. Ini namanya salad buah, tapi di sini aku menggabungkan menggunakan ada coklat ya dan cookies juga ya. Dan aku juga di sini punya buah, guys ya. Ada melon, ada jambu dan ada nanas juga. Oke, untuk dressing aku di sini ada mayones, terus ada susu kental manis juga. Aku juga ada nata de coco dan aku juga ada cheese ya atau keju. Oke, sekarang kita bakal buat ini benar-benar simple banget, cocok banget buat jadi menu bisnis dan untuk juga jadi menu buka puasa buat kalian dan keluarga di rumah. Oke, langsung aja sekarang kita bakal buat. Yang pertama kita bakal potong-potong dulu buahnya ya. Di sini aku punya melon. Kita bakal potong kotak-kotak, guys. Ya, kita seniin dikit lah. Asik. Oke, potong. Oke, melon udah jadi. Melon, kita langsung masukin aja langsung ke tempat. Ya, melon, terus di sini ada juga, kita potong aja semuanya dulu ya. Potong semua buah, kita bakal potong dulu. Untuk potongannya kalian bisa potong sesuka hati kalian. Kalian mau bentuk bulat, kotak, terserah kalian. Yang penting jadi ya. Intinya adalah di dressing, guys ya. Oke, di sini aku punya nanas juga. Kita bakal potong nanasnya dulu. Kita hilangin jantungnya. Oke, kita potong kecil-kecil, guys. Nah. Nih. Kita masukin langsung ke bowl. Ya. Oke, terakhir kita punya jambu ya. Kita potong bagi dua. Hilangin bijinya karena bijinya pahit banget ya. Terus di sini juga ada kayak perutnya gitu. Kita bakal potong dulu. Kita potong kecil-kecil. Dan porsinya juga terserah kalian. Kalian mau pakai yang seberapa terserah kalian. Ya, intinya untuk salad buah ini kuncinya cuma ada di dressing, guys ya, atau di campurannya nanti. Oke. Kayaknya cukup dah segini ya. Oke, nih. Jadi udah ada nanas, ada melon, ada jambu ya. Terus sekarang kita bakal buat dressingnya, tapi kita bakal pindahin dulu tadi buah yang kita potong ke piring sebelah ya. Oke, sekarang kita bakal buat dressingnya. Dressingnya di sini aku pakai susu kental manis. Ya, aku campur aja susu kental manisnya. Kira-kira 1 sendok ya, 1 sendok makan atau 1,5 sendok makan lah. Nah, di sini aku juga punya air kelapa. Oke, kita campur. Dan jangan lupa juga ya, nada de coco-nya buat kalian ini jangan di gini skip ya, tapi langsung aja masukin nada de coco-nya. Terus kita bakal masukin mayonesnya. Oke, sekarang kita bakal masukin mayonesnya. Mayonesnya kira-kira 2 sendok makan. Campur aja langsung. Ya. Mayones, susu, air kelapa. Jadiin satu. Di sini aku pakai mayones yang khusus untuk salad ya, guys ya. Jangan kalian pakai mayones yang digunakan untuk misalnya untuk daging atau dan lain-lain ya. Oke, aduk rata sampai dia benar-benar semi liquid ya. Kalau misalnya dia kurang kental, kalian bisa tambahin susu lagi. Atau kalian misalnya dia kurang manis. Di sini tuh rasanya tuh asam, asam manis ya. Jadi kita bakal pakai madu juga. Oke. Di sini kita pakai madu. Wah. Madunya kira-kira 1 sendok makan.
Oke, kita aduk deh sampai benar-benar nggak ada gumpalan-gumpalan, guys ya. Nih, jelinya tadi kita masukin lagi biar banyak. Terakhir baru kita masukin buah. Kita masukin semua buah. Kita aduk lagi, kita ratain agar semuanya rata ya. Wah, ini benar-benar menu ini benar-benar simpel banget ya. Kalian bisa cocok buat buka puasa bareng keluarga kalian di rumah. Ini guys, kalian bisa lihat tuh tekstur dressingnya semi liquid tuh. Kalian bisa lihat. Oke, nih kita aduk lagi. Ya. Terus kita ratain. Sekarang adalah kita tahap untuk plating, guys. Kita bakal plating dulu, tapi ini kita singkirkan dulu ya. Nah, kita singkirkan dulu semuanya. Oke, sekarang kita bakal langsung masukin campuran atau toppingnya, guys. Di sini aku pakai topping ada cookies ya, ada coklat juga. Kita ratain di sini kejunya. Oke, ini aku masukin dulu, kita ratain setengah-setengah ya. Oke, next kita masukin cookies, guys ya. Tapi cookiesnya kita potong dulu. Kita potong, kita chop lah ya, agar dia agak bubuk gitu. Kita campuri langsung. Di sini aku pakai 3 cookies, guys. Ratain semuanya. Terakhir kita bakal masukin coklat. Coklatnya kita potong kotak-kotak aja. Kita plating. Ini enak banget, guys. Kalian bisa lihat nih. Aroma saladnya itu loh. Manis, asam, gurih ya. Oke, terakhir kita bakal tambahin susu kental manis di atas coklatnya. Oke, kita bakal tabur langsung aja. Kalian bisa lihat tuh. Pecinta coklat, pecinta keju ada di sini jadi satu nih. Oke, udah jadi semuanya. Sekarang kita tinggal santap untuk buka puasa, guys. Salad buah cheese coklat ready to serve, guys. Oke, guys, jadi inilah salad buah yang udah kita masak hari ini ya, yang udah kita buat ya. Ini perpaduan cheese, coklat, dan banyak banget ada buah-buah ya. Ada melon dan masih banyak lagi ada buahnya. Tapi buah-buah di sini kalian bisa ganti pakai apel mungkin, atau kalau bisa ganti pakai sejenis buah-buah lainnya. Oke, terserah kalian, tapi dressingnya tetap pakai yang ini, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Oke, karena kita bakal menuju angka 1 juta subscriber, guys. Oke, subscribe. Thanks for watching, guys. See you next video. Bye-bye.